الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal 'alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وَنِيذُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ قَالَ شَيْخُ مُصَنِّفٍ rahimahullahu taala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fit ta'lim. Kita di muka surat 30. Anak-anak yang dikasihi adalah buruk tentu-tentu itu ialah bawakan musyabihah sendiri, iaitu tidak takwil ayat mutasyabihat, hanya selalu pakai zahir-zahirnya yang mustahil atas Allah Ta'ala itu. Mari lihat satu ibarat ulama kita. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnia dia, pemberian dia, ihsan dia semata-mata, masih lagi kita boleh berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah, limpah kurnia dia juga dapat kita Islam sejak lahir lagi dengan Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah, dengan Islam kita dapat ni limpah kurnia Allah Ta'ala, dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia lagi dijadikan kita ada keinginan, kehendak nak belajar, nak memahami ajaran Islam ni tepat macam mana yang Allah SWT sendiri kenaki, dan macam mana tunjuk ajar daripada Nabi yang sampai pada kita melalui ulama-ulama tutup guru kita sampai ke hari ini. Alhamdulillah, syukur kita dapat keupayaan boleh hadir solat maghrib jemaah, berani pula majlis yang sangat mulia untuk kita manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab Irsyadul Jawiyyin. Pembincangan kita masih mengenai dasar kita ahli sunnah wal jamaah mesti berpegang teguh di atas akidah tanzih Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Bahkan memang makhluk takkan ada sebarang apa-apa ciri persamaan langsung dengan Allah SWT. Kata nama makhluk ni tidak akan ada apa-apa langsung sesuatu ciri pun yang kesempurnaan kepadanya itu makhluk. Di sebaliknya, Allah pada dialah segala ciri-ciri dan sifat-sifat kesempurnaan. Segala sifat kesempurnaan adalah hak Allah, segala sifat kekurangan adalah makhluk. Dan mesti kena faham kayu ukur kesempurnaan tu mengikut angle ketuhanan. Allah sempurna dia mengikut ketuhanan, bukan mengikut pandangan makhluk. Subhanallah, makhluk nak sempurna adalah dengan keedah lihat mengikut angle makhluk, bukan pandang mengikut angle atau sudut ketuhanan. Mesti cara faham tu betul baru boleh jadikan prinsip kita nak mengenal Allah Ta'ala, yang Allah ni tak layak pada dia sifat-sifat kekurangan. Baru kita nanti insyaAllah kita akan faham apa yang nama kurang, apa tak nama kurang pada Allah Ta'ala.
Kalau tak faham prinsip ketuhanan dan prinsip makhluk, nanti apa yang kurang pada Allah Ta'ala, kita kata tu sifat Tuhan. Itu tak kena, itu yang jadi sesat tu. Begitu juga yang sifat pada makhluk yang sepatutnya dia kekurangan. Kita dah rasa macam dekat makhluk ada kesempurnaan. Itu pun sebab sesat juga. Dua-dua kefahaman dalam bab ketuhanan dan makhluk ni mesti diletakkan tempat yang betul. Makhluk tak akan memiliki sifat kesempurnaan sama sekali, melainkan semuanya limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Nampak penzahiran macam kita sempurna. Subhanallah. Tak ada makhluk yang sempurna, melainkan Allah yang sempurnakan kita. Kalau atas bahasa kata makhluk ada yang sempurna pun, sempurna dengan Allah yang anugerah sempurna. Makhluk tak boleh dengan sendirinya sempurna. Sebab makhluk tak boleh berdiri sendiri. Makhluk mesti berhajat kepada Ilahi. Di sebaliknya Allah memang sempurna, takkan hajat pada apa-apa pada makhluk. Allah tak hajat apa pun pada makhluk. Sebelum makhluk ada, Allah memang ada. Dah ada dia, tak perlu apa-apa. Bahkan kitalah yang sentiasa memerlukan apa saja kepada Allah Ta'ala. Cuma ada di antaranya yang kita nak perlu tu berperantarakan makhluk. Yang tu yang juga antara sebab menggagalkan kita dapat tauhid. Ada bab kena belajar, kena faham. Ada bab kita dah bicara pun selalu. Cuma nisbah kita bicara kitab ni nak sambung mengenai pahaman-pahaman yang buruk, yang salah dalam bab memahamkan ayat mutasyabihat yang berpegang dengan hanya zahir ayat. Seolah-olah ayat yang mutasyabihat tu adalah hakikat dan berpegang maksudnya seolah-olah dia adalah muhkamat, sedangkan dia adalah mutasyabihat dan majaziat. Tak boleh berpegang dengan zahir. Yang pegang dengan zahir itu sebab sesat. Jadi hati-hati dalam bab tu. Yang tu yang kita nak bercakap sambung malam ni, insya-Allah. Jadi dia kata anak-anak yang dikasihi. Jadi dia nak karang kitab ni, dia nak nasihat kita pasal dia kasih kita. Tutup guru kita, dia kasih kita lain macam tuan. Maksud saya lain macam ni, kita kasih orang, kita bagi duit, bagi kuih, bagi nasi, bagi tempat tinggal. Tok guru kita, dia kasih kita dengan dia bagi kita akidah betul, fahaman betul. Dia sanggup tak makan minum, janji dia boleh ajar orang dengan ajaran betul. Ini sifat dan tingkah laku tutup guru dan ulama kita. Inilah sikap, tingkah laku, akhlak peribadi, sifat para ulama, tutup guru, begitu juga tabi'in, begitu juga para sahabat, apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua nabi-nabi macam itulah perangainya. Cuma tidak ada langsung kepentingan untuk pangkat populariti, bahkan yang penting betul akidah kita kepada Ilahi supaya hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. Baik, itu yang dia nak terus sambung bicara ni, kata dia anak yang dikasihi, mereka sekasih sangat dengan kita ni. Satu dia nak bagi nasihat, jangan jadi golongan sesat. Dia kata adalah buruk, tentu-tentu itu ialah bawakan musyabihah. Maksudnya dah sememangnya tentu memang buruk, huduh, salah, sesat, menyesatkan adalah bawakan fahaman musyabihah. Yang musyabihah ni dia bawa jalan dia, bawa jalan musyabihah, jalan sendiri. Maksudnya jalan dia seorang. Atau istilah yang disebut oleh ulama, fahaman yang mengiktikadkan berjuzuk beranggota memahamkan zahir ayat. Macam ni dipanggil musyabihah ni, dipanggil puak zahiri. Tunggal dia satu ya. Ada memang ada puak ni, dan zaman ni disambut oleh puak-puak yang kita duk bicara ni lah, puak kaum muda ni. Iaitu kata dia, fahaman dia yang ni adalah seburuk-buruk kepahaman, iaitu tidak takwil ayat mutasyabihat. Kita bicara dah tak takwil tu sama ada tak takwil langsung. Itulah kaedah ulama-ulama salaf, ataupun tak takwil tu tak takwil tafsili. Itu adalah kaedah ulama khalaf. Tak faham pergi tanya balik, tu dah baca dah. Satu mengaji
Kalau siapa yang terlambat pergi cari apa yang kita dah tak terkejar tu, tengok apa orang dah belajar, itu disiplin mengaji. Dia ibarat macam kita nak pergi satu tempat, kereta api tertinggal. Kalau ada jalan boleh potong kelajuan kereta api tu, pergi kat stesen satu lagi, nak naik kereta api, kena hambat, pergi, baru boleh naik kereta api. Boleh faham saya sebut itu kan? Ha, sama mengaji. Tak faham mengaji lambat, orang semua pandai lah, kita bodoh lagi, macam mana? Kena mengaji, bagi sampai level dia, baru nanti orang yang mengajar tu, semua orang yang dengar dia boleh faham. Kita baru mengaji. Contoh. Ha. Mengaji pondok tu lah istimewa. Pasal dia ada mengaji umumi. Walaupun baru mengaji, ada bab yang mengaji sama-sama dengan orang lama. Ha. Pondok dia istimewa dia tu. Dia ada pengajian umumi nama dia macam tu. Kalau kita mengaji yang ada kelas-kelas-kelas ni, yang ni mengaji nizami. Nizami ni ada kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bahkan zaman lah ni hampir tak ada dah kefahaman. Hampir tak ada dah pengajian yang berbentuk umumi ni. Sebab apa? Semua kelas. Dia tak ada, hampir tiada kelas yang untuk semua orang kena mengaji dengan tu. Melainkan pengajian macam tu ada kat pondok lah. Kalau ada pun ada juga kat masjid. Satu level lah semua. Tapi itulah, kadang-kadang dia tak jadi mengaji pun. Dengar itu balik, 20 tahun orang alik masjid tak kerti apa. Tambah pula subjek yang dia belajar tu tak menyebabkan dia boleh berdikari untuk akidah yang betul, fiqah yang betul, tasawuf yang betul, boleh bawa diri dia untuk jadi salik, orang yang berjalan dengan Allah Ta'ala. Jadi abid, orang yang betul-betul melalui jalan ibadat, sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala, sentiasa banyak berselawat atas Nabi SAW. Baik. Jadi asal nak sebut, kita dah bicara lepas dah. Jadi pahaman antara pahaman musyabihah ni, dia tak terima langsung pahaman takwil. Lepas tu hanya selalu pakai zohir-zohir yang mustahil. Mereka ni telan bulat-bulat zohir ayat. Apa ayat datang zohir terjemah, pakai zohir tu sebiji-sebiji. Tak ada langsung tanggung kot lain. Kalau kata mata-mata lah, tangan-tangan lah. Kalau kata muka pun muka lah. Kita dah bicara dulu, walaupun nampak macam murni sikit, tangan yang layak. Tangan yang layak masih mengiktikadkan ada tangan pada Allah Ta'ala, namanya musyabihah. Ada muka yang layak, maksudnya masih mengiktikadkan ada muka pada Allah Ta'ala. Itu pahaman musyabihah. Inilah panggil pahaman zahiri. Kenapa? Pakai makna zahir. Allah ada mata, mata yang layak. Maksudnya masih menggunakan pahaman zahir ayat, kata mata ialah mata, cuma nampak bagus sikit yang layak. Sedangkan mata tak layak pada Allah Ta'ala. Muka tak layak pada Allah Ta'ala. Tangan tak layak pada Allah Ta'ala. Itu memahamkan berjuzuk-juzuknya Allah Ta'ala. Dia bukan faham macam tu. Faham macam tu lah dipanggil, yang bahasa dia pakai sini, selalu pakai zahir. Maksudnya pakai selalu. Apa terjemah mari pakai. Allah Ta'ala turun, turun. Allah Ta'ala naik, naik. Orang Ta'ala duduk, duduk. Orang Ta'ala gelak, gelak. Orang Ta'ala tipu, tipu. Orang Ta'ala lupa, lupa. Tapi yang lain tu kot tak bisa dengar. Allah Ta'ala lupa tak bisa dengar. Tapi ada dalam Quran. Kenapa puak-puak ni tak sebut? Kenapa puak musyabihah ni? Dia tak sebut, tak lupa. Allah pun bunuh. Ada dalam Quran bunuh. Qatalahumullah. Nasullah wa nasiyahum. Allah pelupa. Pasal dia tahu kalau dia bawa main ayat Quran hak tu, dia terjemah pakai zahir ayat, kantoi dah. Tak ada satu manusia nak ikut ajarannya. Tapi dia bawa main ayat-ayat yang nampak macam murni sikit, macam bagus sikit, bagi huraian cantik sikit. Saya cerita lah itu, dia palingnya macam tek lembu untuk buat bentuk elok-elok.
ambil icing, gula, margarin, salut atas. Isi dan lembu. Salut dengan gula icing. Buah vanila sikit. Wangi. Batin najis. Sama. Allah ada muka, muka yang layak. Oh, nampak bau harum macam bakar sate. Yang layak Allah Taala. Tapi muka. Galau. Ni pahaman sesat ni. Dia berpegang dengan zahir ayat, yang zahir ni menunjukkan mana mustahil atas Allah Taala. Di mana mustahil? Tengoklah Muhammad balik, sebut dah. Allah dia yang sempurna. Allah dia wahid. Allah dia ahad. Allah laisa kamitsli syai. Allah memang sedia ada sebelum ada makhluk. Sebelum ada dia, sorry, astagfirullah. Sebelum ada makhluk memang dia ada. Dia ada tak perlu tempat. Dia bukan duduk dalam tempat, luar tempat. Subhanallah. Tempat ni semua makhluk Allah. Allah sedia. Azali yang memang sedia, qadim, zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Kita belajar dah. Makhluk, makhluk tak ada habuan langsung. Untuk nisbah ada. Kalau ada pun istilah ulama, makhluk ni semua dalam ma'lumullah. Dalam ilmu Allah tu makhluk. Nisbah wujud tak ada sekali. Kita ni asal sebelum kita ada, semua kita dalam ilmu Allah, dalam iradah Allah. Dan Allah memang dah ada masa tu. Yang ada dia sedia ada. Yang makhluk tak ada apa pun. Jadi takkanlah Allah duduk di arah. Subhanallah. Dia buat arah bukan untuk tempat dia duduk. Bukan duduk dalam arah, bukan duduk luar arah. Tak nisbahkan arah pada dia. Kalau ada nisbah, itu yang dipanggil zahir ayat. Tu panggil zahir ayat tu. Kalau pakai zahir ayat ni, dia akan makna mustahil kepada Allah Ta'ala. Pasal memahamkan bertempat, memahamkan berhajat, memahamkan berlaziman. Ada Allah, ada arash. Seolah-olah arash ni kodim. Ada bab kita bicara lah dulu. Mari kita tengok kata dia. Mari kita lihat satu ibarat ulama kita. Dia kata macam ni. Dia bersebut belakang kot, siapa sebut tu? Oh tu. Kitab Manahilu Ahlil Irfan Fi Ulumil Quran, muka surat 188, dia sebut ke depan. Siapa dia perkataan? Mari kita tengok perkataan ulama' kita ni. Dia kata apa? Walakad alimtu anna hamlal mutashabihati fi sifati ala zawahiriha ma'al qawli bi annaha baqiyatun ala haqiqatiha laisa ra'yan li ahadin minal muslimin wa inama huwa ra'yun li ba'di ashabil adyan al-ukhra kal yahudi wan nasara wa ahlin walin nihali ad-dallati kal mujassimah kal musyabbihah wal mujassimah. Ulama kita, kalau kita ambil perkataan-perkataan mereka tentang pahaman-pahaman zahiriyah, khasnya yang memaham zahir pada ayat-ayat Quran, yang memahamkan Allah ni ada keserupaan dengan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, fahaman ni adalah fahaman sesat yang tak boleh dipakai, khasnya pada kita yang mendakwa orang yang beriman. Ya. Sesungguhnya kata dia, telah tahu engkau. Kalau engkau, kita baca alimta. Kalau engkau tu baca alimta, nisbah baca boleh belaka bahasa Arab tu, tapi dah dia terjemah tu bukan baca alim tu. Kalau ikut dia bubuh tu alim tu. Apa? Dua.
Ya, tapi dia tak, dia tak tulis pun untuk aku ke engkau lah. Dia tak tulis tu lah. Nota kaki tu lah. Di nota tu, dia tak jelaskan untuk makna kaki, eh makna kaki tu lah. Untuk makna aku atau engkau tu. Nah, itulah caranya. Dari sebab masa, apa, terjemah aku engkau tu tak ada, tak ada masalah itu. Pasal itu bukan isu dia kan. Jadi kata dia, kalau makna engkau pun engkau lah, kalau aku pun nisbah dia dan dipaham dia tu, kita faham tok-tok guru kita, ulama kita ni, tentulah kita ikut dia, pasal dia ulama besar. Nisbah kita maksudnya kita tahu ada benda yang dah sedia maklum kat kita. Apa dia? Tu yang kata, sesungguhnya telah tahu engkau. Engkau dah tahu dah bahawasanya tanggungkan ayat mutasyabihat pada segala sifat itu atas segala zahirnya, zahirnya ayat mutasyabihat, serta berkata dengan bahawasanya, dan masih yang sama pula mendakwa yang kekal atas hakikatnya. Ayat mutasyabihat ni kekal atas hakikatnya. Apa maksud ni? Pahaman yang dok kata zahir ayat waya baqa wajhu, muka, muka ni muka, dan memang makna muka, tangan ni lah tangan, memang makna tangan, mata ialah mata, memang makna mata. Ha, dia kekal atas makna hakikat. Pahaman macam ni bukanlah ia, ia pahaman ni kenampakan dia bukan satu pandangan, bukan kenampakan, itu terjemah ra'yun dia. Dia bukan satu kenampakan bagi, ataupun bahasa kita, dia bukanlah satu pandangan dan pendapat dan huraian bagi seorang pun daripada muslimin, daripada ulama-ulama orang Islam. Minal muslimin murad sini daripada ulama il muslimin. Tak ada seorang ulama yang berpegang dengan ayat-ayat mutasyabihat ni, yang zahir ayat mutasyabihat tu dipakai, dengan istilah lain menanggungkan ayat Quran mutasyabihat tu bukan ayat mutasyabihat, tapi diintiqadkan dia ayat hakiki, ayat hakikat. Maksud ayat hakikat ni apa yang zahir datang, terjemah ni bahasa kita, tu lah makna dia. Ha, itu maksud hakiki tu. Pahaman macam ni bukan pandangan daripada ulama-ulama muslimin. Habis itu pandangan apa? Bahawasanya pahaman yang berpegang dengan zahir ni, muka dengan mana muka, tangan dengan mana tangan, dua tangan dengan mana dua tangan, banyak tangan dengan mana banyak tangan, tangan kanan dengan mana tangan kanan, mata dengan mana mata, banyak mata dengan mana banyak mata, pegang zahir tu, pegang zahir ni, bahawasanya ialah kenampakan, dia ialah kenampakan pahaman, pandangan bagi setengah, sebahagian daripada segala yang mempunyai agama yang lain. Dia pahaman, pegangan agama lain daripada Islam. Itu bukan ajaran Islam. Antaranya siapa? Yahudi, Nasrani. Ini jelas sangat pahaman yang macam ni. Kalau kita masyarakat majmuk Malaysia ni, pahaman apa ni? Tuhan ada muka, Tuhan duduk atas, Tuhan duduk langit, Tuhan ada, ada mata, Tuhan tangan banyak, Tuhan belalai, gajah, apa? Tak faham tu memang tak bisa duduk Malaysia. Tu paman Hindu. Kan dia ada Dewa Wisnu, Dewa Krishna. Saya pun tak reti, pun dengar gitulah dulu kan, belajar sejarah, sekolah kemasan. Tak pernah halusi pun. Halusi pun bukan jadi apa. Nak buat apa? Tapi sekurangnya kita tahu, ni pahaman ni paman Hindu. Dan juga kata dia, dia ialah pahaman ahli agama yang sesat. Duk faham Allah di langit, sesat. Duk faham Allah ta'araj, sesat. Duk ada Tuhan langit turun, sesat. Duk faham Tuhan ada muka, sesat. Faham zahir, sesat. Duk faham Allah ada mata, sesat. Duk faham Allah ada tangan, sesat. Allah ada tangan kanan, sesat. Duk faham Allah ada dua tangan, sesat. Duk faham Allah ada banyak tangan, sesat. Pasal apa? Zuhir. Satu saya ngaji tu guru dulu, dia kata apa?
Nak tengok sesat tak sesat, cuba jawab. Ada yang Quran sebut Allah satu tangan, yadullah fawqa aydihim. Ada yang Quran sebut dua tangan, ma khalaqtu biyadayhi. Nabi Adam ni aku telah cipta dengan dua tangan aku. Kenapa kau tak mau sujud pada dia? Tu terjemah zahir, zahir. Ada ayat Quran kata Allah banyak tangan. Wassamaa'a banainaha bi'aydin. Langit ni kami bina langit dengan tangan-tangan kami. Ada ayat Quran sebut Allah ada kanan pula. Wassamaawaatu matwiyaatun biyaminih. Langit ni kami lipat dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan dia. Soal, Allah satu tangan ke? Dua tangan ke? Banyak tangan ke? Semua ya Quran. Ini jawab dia. Kalau pakai zahir ayat tak melenggung gitu. Oh ni, semua ya Quran, nak tolak tak boleh. Nak telan mati bapa, luah mati mak. Terbalik pun terbalik gila kan. Itulah begap. Itulah salah, itulah sesat. Maksud apa? Berpegang dengan zahir ayat. Padahal bukan maksud dia macam tu. Kenapa ni? Berpegang dengan zahir ayat salah. Maksud bukan macam tu. Mesti ada maksud dia. Habis-habis tidak, kita belajar dah. Apa maksud dia? Wallahu a'lam. Itu salaf. Itu selamat. Itu aslam. Zahir bukan maksud. Okey, selesai. Kaedah ta'wil dah lepas dah. Qolaf. Ta'wil kena ilmu besar. Yang sebut satu tangan tu maksud apa? Sebut dua tangan tu maksud apa? Maksud tu bukan makna zahir terjemah. Sebab zahir terjemah menafikan dan dia akan bertentangan dengan maksud ahadiyah Allah Ta'ala. Dia akan menafikan makna la ilaha illallah pada Allah Ta'ala. Menafikan laisa kamislihi pada Allah Ta'ala. Menafikan lam yakun lahu kufuan ahad pada Allah Ta'ala. Tak belajar tu, dengar elok-elok. Pasal pelajaran tu lalu dah. Bahkan atas dia sebut, sedia faham orang muslimin, kita belajar dengan akidah betul, inilah akidah-akidah. Mustahil Allah berjuzuk, beranggota, bertangan, bermata, berkaki, dua atas, turun bawah, subhanallah. Siap. Tak jadi ustaz orang tahu pahaman tu. Ni tiba-tiba jadi maulana jadi pahaman macam tu. Pelat tu. Maulana mana, ambil tengok. Jadi yang ni bukan pahaman Islam, bahkan dia pahaman lain pada Islam, antaranya Yahudi, Nasrani, ahli agama yang sesat itu. Antara sesat ni kata dia seperti antara istilahnya puak musyabbihah, nama istilah. Lagi dan mujassimah. Musyabbihah maksudnya menserupakan Allah Taala dengan makhluk. Ataupun terbalik, menserupakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Allah ada mata, Allah ada dua tangan, Allah ada tangan kanan, Allah dua atas, Allah turun satu per tiga malam, Allah pun datang daripada satu tempat ke satu tempat, Allah berbaris dengan malaikat. Gila ke apa? Akidah ini. Gila tu bahasa lembut sikit lah. Gila tu maksudnya tak ada akal lah. Bodoh tu ke mana langsung, tak kenal Tuhan. Ayat kasar dan gitu lah. Babak salah ni tuan memang kena kasar. Salah kita dalam bab-bab maksiat pun kasar kita. Orang silap masuk rumah, dia masuk rumah kita. Dia kata minta maaf lah masuk rumah silap. Rumah pun boleh silap. Kalau rumah perumahan kotlah pintu serupanya nombor pun tak ada. Ni nombor ada. Rumah lain, rupa lain, cat lain, lot lain, alamat lain. Dia kata silap masuk rumah. Ketangan tak ni. Bak tu bukan sesat apa? Bukan sesat sampai sesat akidah. Itu silap tengok macam mana boleh masuk silap. Silap lorong pun orang marah. Saya baru ni balik malam. Alhamdulillah. Jalan kosong. Balik daripada negeri. Balik negeri. Jalan kosong, PKP, kita ada surat, bolehlah jalan. Kita lalu kot ni, motor main talah kot ni. Kalaupun ya duduk tepi, dari kosong aku raja jalan. Sebaiklah tak laju, ada pelah dia. Kenapa?
apa orang salah silap jalan. Yang tu pun salah, kalau JBJ salah besar. Hak salah buat Tuhan ni lagi besar dah tu. Satu saya kata, gila kau lah. Yang silap jalan tu, tak heran tak apa. Tengok dia boleh ke tepi tu, okey eh. Saja selalu tak bisa bawa jalan motor kot tu, pasal kereta banyak. Ni boleh sekali kan, ni syok tu. Lawan arus lah, lawan arus. Bila lagi nak lawan arus, masa lain tak boleh. Saja saya sebut tu. Tapi akidah lawan arus, sesat. Masuk neraka tu kalah badi. Anak, anak. Selesai nukilan ni diambil daripada kitab Manahil Ahlil Irfan Fi Ulumil Quran, muka surat 188 juzuk yang kedua. Pergi tengok kita tahu. Baik, kata dia, anak-anak hendaklah mengambil iktibar dengan sebenar-benarnya akan keburukan puak musyabihah dan mujassimah itu. Ambil iktibar ini, ambil pengajaran ini, ambil perhatian ini, no. But take alert, very full precaution about them. Macam apa? Eh, kena sensitif sungguh dengan dia orang. Macam apa? Virus dia lebih besar daripada coronavirus. Coronavirus tak boleh masuk melalui line internet. Wahabi boleh jangkit melalui internet. So effective, you know. Dari sisi silap boleh jadi zon parah. Zon apa? Zon sampai tahap 4 punya. Parah dia. Walaupun kadang dia individu, walaupun dia duduk negeri ahli sunnah, walaupun asal mak bapak dia pun ahli sunnah wal jemaah, tapi dia boleh jadi Wahabi. Boleh jadi mujassimah ni. Boleh jadi pahaman sesat ni. Pasal apa? Pasal bahaya sangat pahaman Wahabi ni. Duk sikit sekali lalu sebut itu. Tu yang dia kata, ambil tibar elok-elok, buruknya buat musyabihan dan mujassimah ni. Maka janganlah sekali-kali membawakan anak-anak umpamanya pula pergi bermain-main pada halaman-halaman tangga bagi puak itu. Ya kan? Bahasa dia baik kan? Jangan duduk pergi main depan lawak, depan laman rumah dia lah. Takut esok menjatuh hati. Itu ya. Kalau mau reti tak apa. Rasulullah dia datang masyarakat jahiliah semua gelap. Dia seorang bawa cahaya, orang lain tumpang cahaya dia. Rasulullah tak apa. Sahabat tak apa. Tabi'in, tabi'in. Ulama-ulama, tutup guru kita tak apa. Tutup guru ni ada, dia main satu tempat. Asalnya semua gelap, tak semayang, tak ada akidah, anamisma, pahaman macam ni, mengarut apa Jumaat, apa mutadak. Dia datang ni, dia bela seorang, sampai jadi ahli ulama, tutup guru. Daripada tempat tu keluar tutup guru merata dunia untuk mengajar orang akidah yang sebenar, pahaman yang betul dalam perjalanan fiqh dia, tasawuf dia. Boleh bawa orang jalan ke Tuhan, dia seorang kan. Ibarat kata pepatah Melayu, dia umpama benih yang elok, dibubuh di laut menjadi pulau, bubuh di darat menjadi gunung. Kita dah tempat cahaya kita masuk, kita gelap. Kita ada cahaya sikit, masuk tempat gelap, habis cahaya kita. Dipengaruhi oleh gelap dan sesat yang orang ada di keliling. Ni bahaya ni. Memang bahaya. Zaman ni kan, zaman bahaya sangat sebab ni. Bahaya sangat. Saya mengaji tu tunggu dia sebut, kita ni kena jadi macam, kata dia, air pipe, batang pipe yang pressure sangat kuat. Yang batang pipe ni duduk dalam longkang. Kita kalau duduk dalam longkang, pipe ni duduk dalam longkang, kena pressure sangat kuat. Andai kata pipe ni bocor, pressure kuat. Dia terajang habis semua kotor-kotor ayam parit, ayam acak ni. Sampai parit keliling ayam acak kotor, semua jadi bersih sebab pressure yang sangat kuat yang ada pada air pipe yang bocor ni. Kalau macam tu tak apa. Kita pergi ya, Wahabi semua jadi ahli sunnah wal jemaah. Hak kafir pun jadi Islam. Hak pasik pun jadi Tuhan. Okey, steady.
Takut macam ni, kita pergi masuk, pressure tak kuat. Saat ada air, saat tak ada air. Saat ada air, saat tak ada air. Saat mengaji, saat tak mengaji. Saat semayang, saat tak semayang. Saat jumpa Tok Guru, saat jumpa Tok Guru. Dia pun duk haru biru lagi. Saat ikut pendapat ni, saat ikut pendapat ni. Kalau parti pun, saat biru, saat hijau. Saat ungu, saat kuning. Saat hijau, saat kelabu. Saat kelabu tak anjing. Saat putih, saat hitam. Bendera pun tukar-tukar. Brand pun tukar-tukar. Saat datang, tak datang. Tak mengaji, tak mengaji. Kalau macam ni, mu masuk dalam parit air acar, bocor sikit ya. Bukan air daripada dalam paip tubik keluar. Cuci kawasan bersih. Hak air acar tu masuk dalam parit, telan jadi derah dagingmu. Wahabi ni banyak dari situ lah. Cuma zaman ni, kalau tanya, siapa dia yang memang duduk macam batang paip, ada pressure yang sangat kuat. Dia gay ni, puff, keliling dia semua bersih. Siapa? Cuba dia. Siapa dia ada kekuatan macam tu? Ada orang kuat lagi. Alhamdulillah. Tapi bukan senang. Cabaran banyak. Halangan tu bermacam-macam. Sejarah tu panjang tak? Cukup. Dekat tu sebut. Dia kata, hati-hati. Jangan duk main depan rumah dia. Tak payah main depan rumah dia. Tuan-tuan pergi sekali naik bas kan. Naik kereta kan. Gi tempat-tempat Wahabi ni. Tuan-tuan boleh cam. Ada masjid Wahabi. Tuan-tuan pergi, pergi wirid ya, lepas mayang. Tata pun, dia ada pahaman Wahabi ni. Dia tak sembahyang Qobliyah, Maghrib dengan Isyak. Dia tak sembahyang Qobliyah. Ada masjid surau macam tu, jaga. Dia ada pahaman tak ada langsung. Bida'ah. Qobliyah Maghrib dengan Qobliyah Isyak. Bida'ah. Dia kata bida'ah tu. Sesat. Tuan-tuan pergi masuk masjid tu sembahyang nak. Dia komat atau sembahyang. Allah SWT. Tapi tak kena juga. Dia komat tuan-tuan semayang. Tuan-tuan bodoh. Tak penting. Tak penting. Dah komat di semayang sunat bodoh lah tak? Okey. Silap lah. Saya bagi misal. Kita duduk biasa. Kalau orang azan. Habis je lah. Ilaha illallah. Tuan-tuan angkat doa tu pun sakit. Habis satu masjid ni. La ilaha illallah. Allahumma rabbah azidah walitam. Satu masjid saya silap tengok. Tambah. Azan tak bari. Bila komat. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita dah biasa ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina. Semua orang bakal tengok kita. Kita seorang baca doa lepas qamat. Dia orang lepas qamat tak baca doa, tak baca doa. Mampus tak baca. Bid'ah. Nabi tak pernah baca ya. Macam satu salah besar tau, baca doa lepas qamat. Macam ahli neraka gila punya, confirm ni ahli neraka, bid'ah, sesat, kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finar, main lah. Nabi kata masuk ke neraka, kita baca tu, tu, doa. Lepas sembahyang pula, Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi. Kena tengok sekali lagi, siapa buka? Habis-habis semayang buat pula tasbih lah kan. Satu masjid tengok lagi. Allah, Allah, Allah. Tambah pula. Auzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca fatihah lagi. Dalam semayang baca fatihah dah. Lepas lagi salat baca fatihah lagi. Bodoh tu kan mana? Bodoh pula kena. Tak ada riwayat baca fatihah lepas semayang. Dalam semayang dah baca fatihah. Nak baca fatihah berapa kali lagi? Kalau 4 rekat 4 kali dah baca fatihah. Ni lepas semayang baca fatihah lagi. Mana ada nas? Tak ada nas. Tak pergi lah dia. Tengok tuan-tuan jadi macam mana. Ada power tak ada power. Air pressure. Buff. Hal lain bersih lah tuan-tuan kena bersih. Elak. Dia kata jangan cuba duk pergi main ke alaman ni mah. Mana dia tadi? Pada halaman-halaman tangga bagi puak itu seperti juga pada puak Wahabi yang dahulu, ingat-ingatlah 2002. Pesan ini. Itu tak? Ya, boleh. Ingatlah tahun 2002 pesan ni.
Oh, dia tulis pesan ni masa tahun 2002 lagi. Ni 2021. Oh. Ha? Ni tu. Mungkin 2002 kali tu. Oh, yang 22 tu. Jadi 2002 kali. Janganlah, janganlah, janganlah tu. Pasal dia tulis itu 22 ke 2002? Itu 22, ini pula 2002. Oh, Masya Allah. Ingatlah, ingatlah. Ingatlah, 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 ingatlah. 2002 kali. Ha, itu 22 kali. Dulu janganlah, 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 janganlah 22 kali. Ini 2002 kali. Pesan ni. Ni bahasa untuk tua. Disebut angka banyak, maksudnya bersungguh-sungguh jangan pi buat. Itu maksudnya. Memang bahasa orang tua dulu kan. Yang tu. Saya pernah hurai kat tuan-tuan. Itu pun saya hurai lah. Bahasa orang tua ni. Memang macam tu. Dia gunakan bahasa banyak untuk sindir jangan dibuat. Ha. Ha? Tegah sungguh-sungguh lah maksudnya. Kalau nak beli barang pun sebuah agak. Ha, beli pen ni sebatang apa? Alah, tiga kupang je. Tiga kupang ni. Aku beli 7 panggil. Kalau hang boleh beli 7 kupang, beli selori je main kat aku. Bukan suruh pergi beli selori. Maksudnya, bersungguh-sungguh tu nak suruh pergi beli tu. Ni sama, 2002 kali pesan. Oh, Masya Allah. 2002 tu kenapa 22, 2002 jangan tanya saya. Saya tak tahu uslub tu. Kalau kita sebut malaikat 44, ada kan macam tu kan? Minta simpan lah malaikat 44. Apa pula malaikat 44 ni? Dia angka tu nak menunjukkan maksudnya para malaikat pun begitu ramai minta berlindung lah. Biar ramai malaikat mendoa kita minta lindung daripada kena bencana yang dia orang duk sebut ni, minta berlindunglah malaikat 44. Ha tu malaikat 44. Kalau saya ngaji, kalau kita tengok tafsir, ada seumpama ni Quran sebut ahli neraka ni antara malaikat yang jaga neraka ni, malaikat Malik tu lama dengar lah. Ada malaikat khas lagi yang Allah Taala jadikan jaga malaikat neraka, bilangan dia 19. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alayha 19. Malaikat yang jaga neraka ni, yang gede-gede dalam neraka ni, Malaikat Malik tu bos dia, hak gede-gede ni 19. Wa ma ja'alna idatahum illa fitratan lil ladzina kafaru. Angka 19 ni orang kafir yang tak faham angka ni kata malaikat 19 orang. Eleh. Dia jadi satu fitnah dikatakan dengan orang kapai. Malaikat Tuhan 19 orang ya. Aku lesing ya habis. Wa ma ja'alna iddataha illa fitratan lil ladzina kafaru wa yastaqina alladzina utul kitab. Liyastaqina alladzina utul kitab. Panjang tu kalau saya sebut ayat Quran tu, tapi maksudnya tu tengok dalam surah Mudassir tabilangan 19 tu Allah Ta'ala sebut malaikat yang jaga neraka ni 19. Panjang tu kalau nak sebut satu-satu tu. Tapi serupa tu lah angka tu. Orang tak faham maksud peri bahasa. Kalau katalah masalah pen tadi, boleh ambil selori kat aku. Kalau hang boleh beli sebatang 3 kupang. Aku buat main 3 lori kat hang. Memang begam. Itu nama dia. Dia tak faham. Dia tak faham. Maksudnya orang tak percaya kat dia tu. Kata buat main selori tu nak menunjukkan tak percaya satu kan. Nak bersungguh satu. Dan menunjukkan tak percaya tu besar tu. Batak dia rupa buat main selori. Maksudnya tak percaya. Yakin yang tak percaya. Bohong dia. Ha. Yang ni pun terusah dia main kat laman lah. Ni pesan 2002 kali. Ha, ni. Angka tu jangan tanya saya. Kenapa 2002? Mungkin sadar guna angka-angka macam tu kot. Dan hendaklah anak-anak jaga juga takut tertipu dengan zahir hadis. Jaga. Yang lepas, kita ada bicara banyak ayat Quran. Dia nak beralih sikit. Duk Quran, 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 hadis pula. Dia main. Hadis apa ni? Ada satu hadis, masyur hadis ni. Hadis ni antara hadis jadi usul pahaman Wahabi. Kata Allah di arah, Allah di langit.
Hadis ini dipanggil hadis jariah, yang maklum, yang dipermasukkan dalam kitab Al-Ibanah Usulul Diyanah, yang dibahasakan kitab itu bagi Imam Abi Hasan Al-Ash'ari. Mereka memang selalunya duk gunakan kitab ni lah, kelahi-kelahi itu macam-macam. Tapi dia kata, ha, ni Imam Abi Hasan Al-Ash'ari pun kitab dia dalam kitab Ibanah duk sebut hadis jariah ni untuk mendalilkan Allah ni fis sama ataupun alal arsh. Maka hal ini perhamba telah menerang dah, kata dia. Dia dah terang dah dengan qadar munasabah, dengan bicaraan pendek di dalam manhaj ahli sunnah. Dalam tu bukan di di dalat, di dalam mim, bukan dalam. Di dalam kitab Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah, muka surat 31 hingga 33. Ha, pergi tengok kitab tu. Kitab dia juga lah. Kitab Tok Yahdi ni. Manhaj Ahli Sunnah. Murad tu Ahli Sunnah Wal Jamaah. Maka mereka yang insaf, yakni menangahi pada mengambil yang betul. Maksudnya siapa yang betul-betul nak dahaga kan, pergi cari betul dan tinggal yang karut, maka memada ia dengan barang yang disebut pada risalah ini, cerita hadis itu. Jadi kalau siapa tak pergi tengok kitab dia Manhaj Ahli Sunnah pun, ni dia nak cerita juga kat sini, cerita hadis itu macam ni. Tengok cerita dalam ni pun padan dah, kata dia. Tambah pergi tengok kitab dia Manhaj Ahli Sunnah, lagi panjang dia cerita. Pasal yang tu dia cerita ada tiga muka surat. Yang ni dia cerita yang ni separuh separuh muka surat lah. Tu pun padan lah. Tak faham juga, sekeh dia sekali. Kalau saya, Tok Guru tu ajar, guru saya mengaji bab ni, kalau tak cerita panjang bab hadis, apa matabat hadis, Quran, tafsir apa, dia hujah macam ni. Kata apa? Hadis ni kata fisamak. Dema dok kata dalam Quran Ar-Rahman alal arsh. Bagi tanya satu soalan. Allah ni di langit ke di arsh? Mana betul? Dalam Quran kata arsh, dalam hadis tu kata langit. Langit fi sama. Di langit ke di arsh? Jawab. Jawab tu dulu. Nak sembang-sembang banyak tak payah. Ya. Arsh dengan langit sama ke lain? Mu kata sama. Bodoh awal lagi. Kamu ni orang lain. Bodoh. Bodoh mu habis. Ada pula sama. Langit dengan aras rupa. Bodoh mu. Langit, bumi ni semua dalam kursi. Kursi. Saudara mata memandang. Langit, bumi tujuh lapis macam cincin. Ha. Mana pula sama langit dengan kursi pun beza. Apa tak lagi? Langit dengan aras lagi berbeza. Macam mana mu boleh kata sama? Bodoh mu. Untuk nak pakai hak mana? Alal arsh ke pis sama? Jawab. Wahbi. Jawab. Wahbi. Jawab. Tak jawab ke mana? Lepas jawab, kena lemahnya kepala ni. Kalau ada hak jawab dalam tu, tak tanya. Dia kata bolehlah simbang seorang-seorang. Ya, aku dah jumpa dah perempuan tu. Ada saya pergi jumpa lah tu, perempuan ni. Nama tak payah sebut lah. Saya jumpa ni pun, jumpa hal kecil-kecil lah. Jumpa besar-besar. Dia pun tak terin jumpa kita. Kita bukan orang besar-besar. Jumpa besar-besar, jumpa lah ustaz besar-besar ni. Kita ustaz kecil. Macam mana pun, cuba-cuba jawab tengok. Dia langit kan, dia arah. Jawab tengok. Jawab tengok. Nak dengar, mu jawab dulu. Bagi soalan mudah ya. Di arah dia ada. Di langit. Di arah dia langit. Jawab dia. Kalau kata mu di langit, mu nak buang mana ayat di arah. Kata di langit, arah nak buang mana ayat di langit. Hari tu pun kita bercakap dah bab-bab kelahian. Kata Ar-Rahman ala arsistawa. Nak buang mana ayat Quran? Inna Allah ma'ana. Allah bersama dengan kita. Mu dah buang mana? Kalau dia ta'wil. Ya, mu kata tak boleh ta'wil. Pandailah ta'wil. Ilmu Allah Ta'ala dengan kita. Kata tak boleh tahu langsung. Bengak tu ke mana pun. Bengak lagi. Oh, memang salah dah punya pahaman. Tak betul.
Cuma hak dia mengajar tu dekat orang-orang yang dengar tu, orang dengar pun dah memang dah tak masuk. Dia kata apa pun semua betul. Dia bukan biasa hurai bab-bab langit yang bumi, langit dengan aras tu. Baik. Jadi kata dia, kalau siapa nak memadai, tengok dalam kitab ni, dia nak cerita hadis itu. Adalah satu laki-laki. Hadis tu bunyi macam ni. Ada satu orang laki-laki bawa datang akan Nabi SAW satu hamba perempuan. Perempuan ni, hamba ni hitam. Yang bangsa Ajam, bukan orang Arab. Bila orang Arab ni, dia bukan reti bahasa Arab. Tujuan laki-laki itu nak merdekakan dia. Pasal apa? Nak membayar satu kifarat baginya. Ada kifarat yang dia kena bayar. Kifarat apa tak sebut dalam hadis tu. Yang antara kaedah bayar kifarat. Pasal ada kifarat sumpah, ada kifarat nazar, ada kifarat zihar, ada kifarat bunuh. Kifarat abari. Ada kifarat batal puasa pada siang hari Ramadan dengan bersama suami isteri. Kifarat-kifarat macam tu, antara kaedah nak melepaskan dosa kifarat ni, memerdekakan hamba. Fakku rakabah. Merdekakan seorang hamba. Fakku rakabatin mu'minah. Itku rakabah. Merdekakan seorang hamba. Okay. Tujuan nak merdekakan dia, nak bayar kifarat. Maka dalam ilmu fiqh, syarat bagi sah merdeka membayar kifarat itu, mestilah mau hamba itu orang Islam. Mesti hamba yang dimerdekakan mesti orang Islam. Kalau hamba kafir merdeka, tak lepas lagi kifarat. Syarat mesti hamba itu hamba Islam. Okay. Maka tanyalah lelaki itu akan Nabi SAW. Rasulullah tanya. Tanya apa? Adakah boleh merdekakan hamba perempuan ni? Ni mana? Perempuan hitam yang bukan bahasa Arab tu. Jadi ciri dia kalau ikut, nak jawab macam mana? Macam mana? Boleh tak boleh? Kena tengoklah dia Islam tak Islam. Dia beriman tak beriman? Kalau dia beriman, walaupun hitam, walaupun perempuan, tak ada masalah. Untuk sah kan bayar kifarat dengan hamba yang hitam, perempuan, walaupun bukan Arab. Sah, tak ada masalah. Maka cuba oleh ni, Nabi pun dah dia tanya, sah tak sah ni? Nabi pun test. Cakap putih je lah, test tengok, cuba uji tengok perempuan tu. Tanya hamba itu dengan katanya, Aynallah. Ini dia mau berhujah tentang boleh bersoal jawab mengenai di mana Allah. Maksudnya Nabi pun tanya, di mana Allah? Wow. Itu kata, pegang zahir ayat itu, bodoh sekali lagi. Pegang zahir hadis. Di mana Allah? Maka jawabnya, Fis sama. Hamba tu kena tanya, Aina Allah? Terjemah dia memang lah kan. Di mana Allah? Hamba tu jawab, di langit. Tu terjemah. Sabdanya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Faman ana, aku ni siapa? Siapa aku ni? Jawab ia, perempuan yang hitam tu jawab, anta Rasulullah, kamu Rasulullah. Jadi Rasulullah nak tanya apa ni? Nak tanya dua bab. Satu bab ketuhanan, satu bab kerasulan. Itu istilahnya kaedah sindi syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Maka Nabi SAW pun berkata kepada lelaki yang duk tanya ni, boleh tak merdeka ni? Rasulullah kata apa? Atik ha, merdekakan perempuan ni. Fa innaha mu'minatun, perempuan ni hukum orang beriman. Oh. Wahabi dengar macam mana? Jadi kata Allah fi sama ni iman lah. Allah di langit ni nama dia iman. Inilah dalil dia. Mengiktikadkan Allah di langit beriman. Pasal apa? Rasulullah tanya, Aina Allah? Dia jawab, fi sama. Okey, perempuan ni lulus iman. Seolah-olah dia nak kata iman ni dok iktikad Allah fi sama. Boleh. Itu baru zahir nanti saat. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Nanti saat. Nanti dulu. Dia baru tulis tiga baris.
merdekakan engkau, sesungguhnya hamba itu mukminah. Maka dengan hadis inilah ulama membatalkan berdalil dengan dia atas Allah Ta'ala itu pada langit, kerana berkunjung-kunjung, berkunjang-kunjang, beruncang-uncang sandaran, berkunjang-kunjang, berguncang-guncang sandaran. Oh, muttarib hadis ni. Berdalil, jadi ulama dia kata hadis ni tak boleh jadi dalil. Untuk dalil hujah kata, bila tanya aynallah fi sama' tu, untuk dalil kata beriman. Pasal apa? Pasal kerana berguncang-goncang, berguncang, berguncang-goncang sandarannya. Istilah bahasa Arabnya berguncang ni, hadis ni dipanggil hadis muttarib. Panjang saya nak syarah ni. Maksudnya apa? Sanad hadis ni tak kuat. Satu. Nanti tak? Tak habis lagi. Tak habis lagi. Nanti dulu. Dan matan. Itu juga. Jadi sandaran ya. Maksudnya sanad hadis ni tak kuat. Matan dia pun tak kuat. Pasal matan ni sebut aynallah fisama. Okey. Maka pada katanya fisama itu, pada setengah riwayatnya, okey, ada setengah riwayat lain, bukan perempuan tu jawab fi sama, tapi perempuan tu fa asyarat ila sama. Ada riwayat lain, hadis yang sebut, hadis yang seumpama ini, bila tanya aina Allah, perempuan tu asyarat ila sama, dia tak jawab mulut. Aina Allah, apa faham? Perempuan tu bisu. Jadi bila bisu satu, Rasulullah tanya aina Allah, aina Allah, dia bisu, dia tunjuk orang lain. Jadi bukan dia cakap, tapi dia isyarat. Jadi ada riwayat kata cakap, ada riwayat kata isyarat. Siap. Tak bagi, nanti lu, nanti lu. Maka isyarat jariah kepada langit sebagai isyarat kepada ketinggian. Isyarat langit. Ha, macam mana pun dia dah syarah dah. Isyarat langit, isyarat apa? Tinggi. Orang bisu. Apa maksud tu? Duduk di atas ke, ke mana tinggi? Muka boleh faham dengan pasti. Satu. Jadi tadi tu hadis tu muttarib. Hadis dengan lafaz fi sama, sanad matan tak kuat. Kalau hadis yang kata perempuan tu bisu, dia isyarat, itu kuat. Lagi. Dan pada katanya ain Allah itu, pada setengah riwayatnya, pada setengah riwayat, Rasulullah bukan tanya ain Allah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tanya begitu, hanya tanya dengan katanya. Ada riwayat lain Rasulullah tanya atashhadina an alla ilaha illallah. Adakah kamu bersaksi la ilaha illallah? Adakah menyaksi engkau bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah? Maka jawab jariah itu naam. Jadi ada riwayat lelaki ini bawa hamba perempuan dia yang hitam tu, Rasulullah bukan tanya aina Allah, Rasulullah tanya atashhadina annallaha alla ilaha illallah. Perempuan tu jawab naam. Jadi mengakukah kamu la ilaha illallah? Ya. Siapa aku? Anta Rasulullah. Jadi hadis ni menunjukkan perempuan tu bukan tunjuk, bukan bercakap fi sama, apa dia? Mengucap kalimah syahadah. Nanti tak habis lagi, tak habis lagi. Jadi riwayat macam-macam. Wahabi dia ambil satu riwayat saja. Inilah kurang hajaknya Wahabi. Dia ambil riwayat yang nak menegakkan benang basah dia. Dia tak ambil semua riwayat untuk dia bahas hukum. Dengan itu barulah maksud dia nanti lurus dan betul. Pasal kes dia kita nak bicara ni kes apa? Kes macam mana nak uji seorang perempuan ni nak tahu dia beriman tak beriman. Saya tanya kau menulis dulu sebelum saya baca sambung tu. Nak tahu orang beriman, tanya apa soalan besar sekali. Kaedah kita
beriman ke Islam. Kalau dia kafir nak masuk Islam, apa dia? Ainallah, Tuhan di mana? Macam tu kan? Kalau ada orang nak masuk Islam lah, ajar saya masuk Islam, baik saya tanya kamu, Allah di mana? Di langit. Ah, okey, beriman. Macam tu kan? Sampai dia ada orang pegang cakap macam tu. Tak. Kok Wahabi kot. Apa kaedah nak bagi orang masuk Islam? Jawab. Ha, kaedah nak tahu Islam ni bukan tak tahu. Nak masuk Islam adalah mengucap. Jadi orang perempuan ni, tuan dia pun tak tahu nak kata Islam tak Islam. Ada riwayat kata Ainallah. Ada bab riwayat tadi dia sebut Fisama. Ada riwayat sebut Asyarat. Ada riwayat sebut dia tak kata macam tu. Dia kata Naam setelah Rasulullah tanya Atashhadina Allah ilaha illallah. Mana hadis paling kuat sekali berdasarkan common knowledge kita nak jadi Islam? Fisama ataupun La ilaha illallah. Jawab La ilaha illallah. Jadi hadis Fisama tak boleh jadi dalil untuk menunjukkan itu ciri orang beriman. Ciri Islam La ilaha illallah. Bahkan tak ada seorang di kalangan umat Islam, apatah lagi ulama Islam, mengatakan kaedah nak Islam cukup dengan kata Allah di langit. Tak ada seorang pun. Bahkan syarat nak Islam mesti La ilaha illallah. Jadi hadis nak uji beriman dengan kata Allah di langit, itu dalil iman? Tak betul. Sebab mesti dalil Islam, belum iman lagi. Islam, La ilaha illallah. Maka Nabi SAW pun berkata ya bagi penghulunya itu. Penghulu ni tuan perempuan yang jawab tu. Atiha, ha, merdekakan dia. Orang perempuan ni beriman. Okey. Pendeknya ringkasan daripada hadis ni, bahkan rumusan kita, kaedah ulama dah buat siap. Jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, orang-orang Islam tahu bahawasanya tak jadi Islam bagi kafir dengan mengatakan Tuhan duduk atas langit hanya dengan mengucap dua kalimah syahadah saja boleh jadi Islam. Jadi bukanlah kaedah nak jadi Islam ni suruh kata Allah di langit nak jadi Islam jadi beriman pasal ambil hadis jariah tu. Tak kena. Bukan kaedah berdalil macam tu. Itu kaedah berdalil bodoh. Bahkan dia menyalahi istilah common sense, menyalahi apa yang dipanggil syai maklum bidin bidarurah, apa ajaran agama yang sedia maklum ni semua orang Islam pakat tahu nak masuk Islam dengan mengucap, bukan masuk Islam dengan tanya Allah di mana. Kenapa pi bodoh ikut Wahabi hanya semata-mata satu hadis yang sangat lemah tu? Kalau kuat sekalipun kesimpulan dah ada, nak masuk Islam, nak tahu Islam bukan tanya Allah di mana, tapi mengucap kalimah syahadah. Kau mengucap tak? Belum mengucap, Muslim. Muslim. Bukan bila kata Allah di langit jadi Muslim. Kalau kata Allah di langit jadi Muslim, Hindu jadi Islam. Sebahagian Islam ada kat dia. Maksudnya apa? Dia buat itikad ada dewa langit. Lepas tu Wahabi ni macam Hindu lah, dia balik tu lah. Dia pun sebut itu kan, pendapat siapa tu, Syekh Ibn Hajar lah yang kata dia orang ni tak sembah tokong yang ada di bumi, tapi sembah tokong yang ada di langit. Pasal dia duduk sembah, fahaman dia ada muka, ada tangan, ada mata, ha, dia tokong dia bukan di bumi tapi di langit. Walaupun dia tak buat tokong, sebenarnya dia sembah tokong. Pasal dia berfahaman macam mana fahaman tokong. Ada rupa, ada bentuk, ada juzuk, ada anggota, berjisim. Berjisim dan musyabihah. Ada ciri makhluk. Muka, tangan, mata. Saya sebut ringkas itu. Sebut banyak-banyak. Sebut ringkas itu. Jadi dia menyalahi daripada kaedah ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan jumhur ulama mengatakan kaedah masuk Islam, nak uji orang beriman, bukan tanya Ainallah, tapi mengucap Atashhadina Allah ilaha illallah. Daripada hadis ni, walaupun katalah hadis yang kata di mana Allah tu kuat sekalipun,
dia terbatal dengan common sense, dengan maklum syaih, maklum bidin bidururah ni, berdasarkan semua ayat-ayat Quran yang ada, ayat hadis, sahabat-sahabat, tak ada seorang di kalangan ulama Islam mengatakan masuk Islam ataupun imannya dia dengan kata Allah di langit. Tapi semua umat Islam, bahkan apatah lagi ulama Islam, mengatakan nak beriman, nak Islam ni adalah dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok, tu pun ada khilaf lagi. Kita mazhab Syafi'i tak sah kalau hanya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kena kata Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ketat tak ketat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia senang-senang je. Allah di langit, ah beriman. Dan lagi pula telah kita tahu i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala bukannya jirim jisim. Arad. Kita dah lepas belajar apa tu. Kalau dia kata Allah di langit, Allah di di arash, satu soalan pun dah tanya dia, tengok dia jawab amanah. Pasal Rasulullah berdasarkan hadis tu, Rasulullah tak tanya aina Allah, perempuan tu pun bukan jawab. Alal arsh, dia tak sebut, dia sebut fis fis sama. Adakah dengan fis sama memada sedangkan Quran kata alal arsh? Jawab gelepah pun jawab tu. Walaupun kita tak reti sanad, memang tak reti sanad tu, saya duk kata apa lah sanad mutarib tak mutarib ke apa, demo pun bukan pandai mana. Kalau kita tanya apa tarikh satu-satu, demo pun ambil tarikh ulama juga nak faham hadis mutarib, sahih, hasan, daif, apa semua tu, nak panggil maktu', mauquf, mursal, mursal sahabi, mursal tabi'in, muttasil, munqati', macam-macam nama. Kena ingat istilah-istilah hadis, mutawatir, aziz, wahid, mu'dal, macam-macam nama. Baik. Telah kita tahu i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala bukannya jirim jisim arad. Kalau begitu, duduk atas langit itu setengah daripada barang yang mustahil atasnya Ta'ala. Lagi pula kapi musyrik negeri Arab beritiqad mereka itu Allah Ta'ala pada langit. Boh itu nek. Saya baca aja, nak saya tolong baca. Dia kata orang kafir musyrik negeri Arab, orang musyrik negeri Arab, dia duk itikad Allah atas langit. Sama itikad musyrik lah. Tapi tu tak dengar elok. Puak-puak Wahabi ni, dia kata kita pula musyrik. Kita tak kata Allah duk atas arah. Kita ni itikad Fir'aun. Dia duk itikad Allah atas arah ni, Allah di langit ni. Yang ni adalah itikad Nabi Musa. Oh tu tengok, jahat tak jahat lah. Bengong tak bengong dia. Sesat tak sesat dia. Dia siap hurai ayat Quran lagi. Ya Haman nubrili surhan la'ali ablugul asbab. Oh, daripada ayat Quran tu punya bengong. Dia kata dalil pada ayat Quran tu nak menunjukkan Fir'aun yang duk intiqad, Fir'aun tak mau intiqad Allah Ta'ala duk tak arah. Dia nak bunuh Allah Ta'ala, buat tangga nak bunuh Tuhan Nabi Musa. Dia kata Nabi Musa kata Allah tak arah. Jadi Fir'aun suruh buat tanda, suruh Haman buat tangga, pergi bunuh Tuhan Nabi Musa. Bengap. Memang bengap gila. Dia syarah kisah Fir'aun dengan Nabi Musa dalam ayat Quran tu, cerita macam tu. Wahabi ni yang cerita Fir'aun dengan Nabi Musa ni, semua cerita dia sama. Ni pelik, saya pelik gila Wahabi ni. Dia kata Fir'aun yang tak mau itikad Allah Ta'ala, Nabi Musa kata Ta'ala. Sebab tu dia suruh Haman buat bidaan yang tinggi, dia nak pergi bunuh Tuhan Nabi Musa duk di arah. Sedangkan terbalik, Fir'aun yang duk itikad Tuhan Nabi Musa di arah. Nabi kata, Nabi Musa tak pernah kata Allah duk di arah. Dia kata Allah ni huwa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Saya tak ingat dah sebut satu-satu tu. Dia tak kata Allah ni duduk di langit. Tak ada, tak ada. Tapi perempuan tu dia hurai, kalau dia macam tafsir pak dari kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, dia mesti pergi ke laut tu, mesti jatuh gaung. Pelik. Tuan-tuan kaji ni tengok ni buka. Buka malam ni tengok.
Tuhan Fir'aun, Fir'aun mengiktikad Allah Tuhan Nabi Musa di Arsh. Silap. Tuhan Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan Allah Ta'ala duduk di Arsh. Pergi buka lah. Siapa dia jumpa tokoh-tokoh yang duk bercakap macam tu, cerita tafsir yang Quran, kata Allah duduk di Arsh. Tak kata Allah di Arsh ni Fir'aun. Demo kata kita ni Fir'aun. Pasal tak kata Allah tak arah. Tak gila, tak gila tak. Bapak Wahabi ni. Beritikad puak-puak musyrikin Arab ni, Allah Ta'ala duduk di langit atau atas langit. Maka Nabi SAW menyeru ia dengan menyuruh mengucap dua kalimah syahadah dengan hadis Umirtu an uqatilan nas. Jadi hadis tu panjang. Rasulullah dia hanya terima Islam bila ada orang mengaku la ilaha illallah. Itu ayat muhkam, bukan mutasyabihat. Bukan duk berpegang dengan mutasyabihat makna zahir, bukan. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa idza qaluha afamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Apa disebut dalam hadis panjang tu, au kama qala. Rasulullah kata, aku diperintah untuk bunuh, perang dengan manusia mana selagi dia tak mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kali lalu macam tu hadis tu. Jadi bukan kata, aku ni akan perang semua manusia, melainkan apabila dia kata, Allah tu aduk di langit. Tak ada dalam hadis sebut gitu. Jadi nak menunjukkan apa? Hadis-hadis yang menunjukkan fisama atau alal arsh, untuk mendalilkan itu sebab jadi Islam, jadi mukmin terbatal. Tak betul. Bahkan ciri Islam la ilaha illallah. Betul i'tiqad Allah ni ilah, mesti ilah tak hajat pada sesuatu. Allah bukan duduk di arasy, wa huwa rabbul arsyil azim. Allah adalah Tuhan yang mentadbir arasy, bukan duduk di arasy. Itu sekali lalu pada hadis jariah. Hadis jariah ni memang Wahabi dalil sah. Apa sikit hadis jariah, apa sikit hadis jariah, apa sikit hadis jariah. Satu saya ngaji untuk gua ajar tu lah. Suruh jawab tu. Quran kata Ar-Rahman alal arsy. Hadis jariah yang mu pakai riwayat tu fi sama. Tanya, fi sama ke alal arsy? Jawab tu dulu nak dengar, nak dengar. Dia jawab ni, buah lain pula. Fi tanya lah dia jawab. Mampus tak jawab. Dia lari malas ni. Dia jawab dia tahu kena atas kepala dia. Baik. Situ dulu insya-Allah banyak umur kita jumpa. Peringatan kepada anak-anak bersabit dengan perkataan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Malik pula dia orang pakai. Kami ini kata dia, kami hurai Allah atas arah ni, berpegang zahir ayat ni pasal kata Imam Malik. Imam Malik kata macam ni. Apa maksud? Jumpa pula ke depan. Coming soon. Tomorrow morning insya-Allah. After subuh. After subuh. Ada soalan? Kuat sikit. Muttarib. Dia sangat tak kuat macam-macam. Tapi atas sebagai ulama meletakkan martabat hadis ni namanya hadis muttarib. Mim dot to ro ba. Muttarib ittaraba. Yattarib ittirab. Muttarib. Asal mana muttarib muntah. Hadis tu kalau terjemah muntah. Apa maksudnya? Tak stabil. Macam kereta tak elemen. Gitu. Hadis tu. Hadis ini sebut Ainallah. Hadis ini sebut atas hadina Allah ilaha illallah. Ada jawab fi sama. Ada jawab bukan fi sama. Dia asyarat ila sama. Ada yang jawab naam pasal Rasulullah tanya atas hadina Allah ilaha illallah. Tu. Hadis tu tak kuat. Tu yang dipanggil muttarib tu. Sekali lalu itu. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwarta al-ardha min nur shamsika abadana abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdhal salatin ala asad makhluqatika sayyidina Muhammadin. Ali wa sahbihi wa sallim ala al-ma'lumati al-mubarakah.
وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نبينا